daripada hati maksud. Betul. Kebahagiaan ke, even penyakit dan sebagainya bermula dengan hati. Sebab itu dalam Quran dia sebut marad tu memang banyak dibincangkan dengan hati. Jadi kita cari perkataan sakit, dia tak ada. Dia banyak kepada maradun yang sakit berkaitan dengan hati. Sifat-sifat mazmumah yang Allah elakkan kita daripada ada. Contohlah macam bila kita stres, bila kita marah, kita apa-apa sedih yang tak tanpa sebab yang ini, itu semua akan trigger banyak benda. Tapi bila kita syukur, macam maksud tulis tu, sebab terlalu banyak nikmat yang Allah bagi kat kita, yang banyak Allah bagi yang kita tak minta. Saya muhasabah bila semalam, bila ada orang jemaah, jemaah surau kami yang ada 4 saluran darah dia blok dekat menuju ke jantung. Tiga dia dah buat stand malam. Tapi sebab dia memang orang masjid, dia orang surau, dia memang banyak buat catering untuk surau kami. Dia drive sendiri masuk pergi ke hospital HUKM. Dia sakit dada, masa tu saya dekat belakang, saya tengah sembang anak-anak saya. Lepas tu dia tegur saya, dia kata dada dia sakit sangat. Malam tu dia kena. Malam tu juga dia kena, rupanya dia kena serangan jantung. Tapi alhamdulillah Allah bagi dia extension lagi. Itu nak cerita tuan-tuan, benda-benda ni memang kita tak tahu kalau kita tak check betul-betul tu, benda tu boleh datang just like that. Rupanya dah ada blocking. Kita tak tahu ada blocking sebab kita rasa selesa. Mungkin kita tak cuba lari, kita tak pernah buat stress test. Jadi kita tak tahu whether cholesterol level kita okey ke, ada blocking ke tak kan. Jadi pengajaran lah. As much as kita nak tolong orang, tapi itulah keadaan. Masing-masing akan melalui fasa-fasa tu, dan itu yang saya bincangkan masuk kan. Definisi sakit, definisi sihat. Apakah hakikat sihat, apakah hakikat sakit. Ada sihat yang menyakitkan, ada sakit yang menyihatkan. Pelik bunyi dia. Tapi kalau kita faham, sebab bila sakit, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa. Allah Ta'ala tinggikan darjat. Sebab contohlah macam kita yang ada berada di sini. Alhamdulillah yang ada kat sini 129 orang. Kita jaga makan, kita exercise, kita buat yang terbaik. And still sakit juga. Boleh jadi bukan sebab benda-benda yang negatif yang kita buat. Tapi Allah nak tinggikan darjat kita. Allah nak menghapuskan dosa kita. Allah nak bagi kita pahala sabar yang jauh lebih besar daripada benda-benda lain. Bila kita menghadapi kesukaran dalam hidup, yang paling mahal adalah sabar itu sendiri. Dan kalau kita boleh sabar, itu lebih bernilai daripada duit yang akan datang, level pil yang akan datang, kesihatan yang mungkin belum dapat lagi. Itu sabar tu. Sabar tu yang priceless. Dan sabar ni apabila instant kita mula-mula kena, apa yang keluar pada mulut kita. Bukan lama lepas tu kita kehilangan marah ke apa benda tu kan. Tapi mulut tu nak cakap juga. Nak juga keluar benda-benda yang tak elok. Saya nasihat diri saya sendirilah. Bila kena tu first, instant sabar tu kat situ. Dan mintalah pada Allah untuk sabar. Sebab itu bila kita buka je Quran, kita baca Quran. Kalau saya boleh share slide maksud cantik. Kalau boleh, saya kohos lah ke? Nah. Sambil-sambil cakap dengan Quran ni lagi best kan? Sebab banyaklah Quran. Kita kena, alhamdulillah dalam grup kita ni Isnin, Rabu dan Jumaat kita ada tadabur So, alhamdulillah sangat tau. At least kita dah laksanakan salah satu daripada amanah yang kita kena buat bila kita berinteraksi dengan Quran. Tidak boleh kita hanya baca tanpa kita memahami. Malah apa saja doa kita, bacaan solat kita, semua kita kena tadabur betul-betul dia punya makna. Baru boleh feel. Kalau kita tadabur makna kita duduk antara dua sujud, itu doa. Kita doa iftitah tu sendiri, declaration kita. Zikir wirid kita lepas solat kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dia ada link dengan apa kita baca doa iftitah. Kita declare yang mati hidup kita semua kerana Allah, untuk Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi sihat. Betul kan?
So ada perkara penting kat sini berkaitan dengan sakit dan sihat tu. Apa yang dimaksud dengan sihat yang menyakitkan? Kalau kita sihat tapi kita tidak, kita lupa diri, kita lupa perintah Allah, sihat itu adalah sihat yang tidak menjadi kebaikan untuk kita. Kita akan sakit juga lepas tu. Dan kalau kita sakit, tapi kalau sakit itu mendekatkan kita dengan Allah, sakit kita itu sebenarnya menyihatkan. Kat mana kunci sakit atau sihatnya? Sebab ada orang makan ubat tapi tak baik. Ada orang makan ubat jadi baik. Ada orang minum shake jadi kurus banyak, turun sampai 6. 6 kg, 8 kg. Apa yang bezanya? Kan? Ada orang ambil elotik, semua ambil tapi result tak sama dengan orang lain. Kenapa ya? Sebab dia ada berkaitan dengan manfaat dan mudarat. Sama macam ubat. Kalau kita makan ubat, kita makan macam tu je tanpa kita minta ke Allah penyembuhan, maksudnya kita buat tu sebagai ikhtiar kita. Kita minta sungguh-sungguh, ya Allah, sekiranya ubat ini baik untukku dan memang aku dah kena makan benda ini, ya Allah, aku berikan aku penyembuhan kerana aku tahu bukan ubat ini yang menyembuhkan aku. Kita kena pasang itikad macam tu. Sama macam kita minum syek. Ini minum syek pun terlupa. Bismillah pun terlupa. Sedap sangat. Lupa. Bismillah pun terlupa. Bismillah terlupa. Alhamdulillah lepas tu pun terlupa. Habis. Semua benda-benda basic tu kita lupa habis. Macam mana? Jadi macam tu. Kita kena ingat benda tu. Berdiri pula. Allah betul Ustaz buat kan. Berdiri pula. Bueno sekali. Ya Allah. Macam mana nak datang kebaikan? Dia ada adab dia kan kita makan minum. Jadi macam tu. Nampak sopan lah sikit tu. Kan? Jadi maksudnya. Jadi sebab tu penting kita ingatkan diri kita. Dan semua orang. Dalam grup kita. Orang yang masuk ke nutrition club kita. Bukan shake tu. Bukan shake tu ya. Kita kena suruh dia orang, okay, jangan lupa ni amalan bismillah dengan nama Allah, barulah dapat apa yang kita nak. Manfaat, mudarat, semua milik Allah. Ada banyak ayat, nanti saya tunjukkan ayat. Ada ayat-ayat berkaitan dengan mudarat. So Allah tulis tu biiznillah. Boleh dah maksud ya? Boleh? Okey. Ustaz Fuad, tolong kohuskan Ustaz Fuad. Maksudnya macam dah boleh dah ni? Dah masuk. Dah boleh dah ya? Okey. Sebentar ya. Okay. Ustaz Salahuddin nak buat bisnes bulan ni sampai bila? InsyaAllah selagi dia kandung hayat lah maksud. Sebab dakwah sihat ni dah jadi mission utama maksud. Dia antara mission dia, sebab bila kita dakwah sihat ni dia sentuh. Dia memang sangat menyambung dengan apa yang kita nak bawa. Sebab kita kena bawa kebaikan ke orang. Kita dah ada ilmu dan kita dah ada satu perkara yang betul-betul boleh bantu orang. Kita boleh ambil banyak bidang-bidang lain, tapi yang ini Allah dah bagi dah ni. Kan kita gemuk ada sebab. Kita tak sihat ada sebab. Dan Allah pertemukan kita dengan benda ni, betul tak? Jadi Ini dah macam siapa yang dah dapat beraidin tu, semua dia dah dapat sertifikat lah, masuk graduate lah universiti tu, University of Kesihatan. Walaupun it's a long process, tapi never ending process. Tapi kita dah ada satu benda yang luar biasa. Sebab tu saya cakap tadi, balik semula kepada bila kita minta tu, bila kita shake tu kita minta. Sebab ada orang macam saya cakap, nampak kan, ni saya punya sikit lah, ni apa ni, kita sikit lah. Okay. Siapa yang mungkin tak pernah nampak saya, tu gambar saya. Masa saya memang zulumat. Saya badan besar hitam macam ni, usam, kulit usam ni lama tu. Anak saya kecil tu, anak saya yang sulung tu, Omar Mokhtar tu, dia masa ni berapa tahun umur dia, sampai dia sekolah menengah lah, barulah dapat. Tapi pipi masa tu ni dah dapat turun sikit ni, alhamdulillah masa ni masih lagi cabi sikit lah. Jadi pipi tu kan dengan sekarang lah. Lagi sikit. Alhamdulillah. Ni kalau saya tak dapat bertemu dengan program ataupun Allah tak dapat temukan, saya tak tahu pun nak jadi ke. Okey, masya-Allah tabarakallah. Okey. So kita tengok pada ayat Quran dalam suratul Kahf. Yang ini kita kena, bila kata bersyukur ni antara kesyukuran kita kena, selain daripada nikmat iman dan Islam, kita kena syukur atas
kurniaan mukjizat terbesar depan mata kita yang ada dah satu buku komplit iaitu Al-Quranul Karim yang tidak ada sebarang kebengkokan baik yang tersurat mahupun tersirat dari susunan kata. Bila kata zalikal kitab ataupun dalam Al-Baqarah contohnya, Allah kalau kita tengok ada masa Allah tadi Al-Kitab, ada masa Allah tadi Al-Quran. Apa beza? Al-Kitab tu maknanya benda yang telah ditulis. Kalau dalam bahasa Arab tu dia kaf dekat wood, dia diukir dekat kayu, dipasak dekat batu, macam tu. Benda yang telah ditulis macam tu, macam mana nak padam, macam mana nak bustan, dia dah memang ada siap dah. Cuma bila penurunan ayat tu, dia turun ikut sirah ataupun ikut pada keperluan Nabi pada ketika itu. Tapi kitab tu dia susunan dia perlu di Lauh Mahfuz tu, dia Fatihah, lepas habis tu macam tu lah keadaan ni. Jadi yang ini kita kena beriman dulu. Kita kena yakin. Banyak tempat Allah Ta'ala sebutkan tentang Al-Kitab, Al-Quran kan. Yang ini kita kena jelas. Dan Ar-Rahman sendiri yang akan mengajarkan kita tentang pemahaman tentang Quran. Sebab itu, bila bab tadabur ataupun tazakur, semua orang mampu untuk memahaminya. Kita tidak menyentuh tentang bab hukum. Bab hukum tu kita serahkan kepada ahli. Tafsir dah ada banyak. Tetapi bila kita baca ayat tu, dia banyak ayat tu, ayat muhkamat, dia straightforward. Dan kita kena datang dengan hati yang betul-betul mengharapkan, aku kata, panduan. Hidayah. Bila kita hati kita datang, ya Allah aku perlukan bantuan, kat sini lah cara kita interaksi tu. Bila kita tengok Quran mesti ada solution. Sebab ni Allah dah beritahu dah, sifat Allah Ta'ala yang kasih sayang ni, Allah sendiri akan mengajar kita dan memahamkan kita. Itu yang kadang-kadang kita ada ilham terbaik lepas kita baca Quran. Tapi kita kena tadabur, kita kena hayati betul makna-makna dia. Okay, ini dalam surah Ar-Rahman. Dan ayat ini yang lagi menerangkan tentang walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Sebab itu tujuan membaca Quran adalah untuk mengingati Allah, bukan sebab-sebab lain. Bila kita ingat ni, maka Allah telah akan mudah. Ni ayat ni kalau kita ulang, walaqad yassarna al-Qur'ana 5 kali. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kita ulang 5 kali contoh. Contoh fahal mim muddakir, kita ulang 5 kali. Sebab tu kita tutup ayat ni, insyaAllah ingat. Boleh try. Kan? Okay. Lepas tu ada lagi. Ini ayat ni sangat sangat menarik untuk kita tengok kat sini. Kenapa pentingnya tadabur dan tazakur? Yang kita nak buat ni lah. Dalam tiga Isnin, Rabu dan Jumaat. Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kaitan dengan akal, pentingnya tadabur. Bila tadabur tu baru kita dapat ekstrak segala manfaat daripada Al-Quran. Allah turunkan ni kepada kamu Nabi Muhammad, tapi bila dah kata tengok konteks ayat tu kepada kita semualah. Jadi bukan Quran ni untuk orang-orang tertentu, untuk kita semua. Penuh dengan mubarak, faedah, manfaat yang tak akan putus-putus kalau kita cari dan kita baca. Liyadabbaru, syarat dia kat situ. Mesti teliti, mesti baca, mesti tengok apa linking. Contoh satu ayat ni, dia penerangan dia tak boleh tengok sini, dia tengok ada ayat tu, ayat sebelum, ayat selepas, dia kena macam tu. Dia kena tengok keseluruhan konteks ayat tu dan menjadi apa? Peringatan untuk orang-orang yang berakal. Dia tazakur. Bila tazakur tu kena relate kat diri kita. So bila kita ada ayat ni, kita kena, okay, apakah dia yang message yang nak sampaikan tu daripada sini. Apa benda? Ada 4 perkara yang kita boleh dapat daripada setiap ayat Quran ni. Ada setengah tu memang cerita. Tetapi maknanya secara apa umumnya kalau kita gunakan ayat ni, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ada 4 perkara di sini. Pertama, Al-Quran akan menjadi mau'izah, peringatan, nasihat, pengajaran. Dan yang kedua apa? Shifa, wa shifa'un, penawar.
Tapi fokus kat sini nampak sudu. Bila kita tengok ayat lain, maradun, semua banyak cerita pasal hati. Ini fokus utama dekat sini. Hati tu hidup, balu dengan hidayah, dengan Quran, macam tu. Fizikal tu dengan makanan apa semula. Tapi ni keutamanya dekat sini. Wa shifa'ul lima fi sudur wa huda wa rahmah. Hidayah dan rahmat untuk mukmin. Dan rahmat ni banyaklah sebab dalam Al-Quran banyak contoh-contoh macam Ustaz Man cakap tadi. Dalam surah yang kita tadabur tadi tu ada bahagian kita akan tengok banyak peristiwa-peristiwa sirah-sirah. Kemudian dengan doa, mesti datang dengan doa. Doa tu adalah panduan untuk kita gunakan. Sebab interaksi kita dengan Allah Ta'ala tu dengan doa. Jadi kat sini dia punya doa. Okay. Dan inilah benda yang kita semua mungkin sedia maklum kenapa kita akan sentiasa diuji dengan medan ujian dunia ni. Nama atas dunia ni pun memang Allah dah beritahu dengan jelas. Demi sesungguhnya walin walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, dengan lapar, dengan kekurangan harta benda, jiwa, hasil tanaman. Maksudnya kita akan diuji dengan banyak perkara. Apa saja benda yang berkaitan dengan dunia ni, dia akan Allah uji. Dan berilah kabar gembira untuk orang sabar. Tu kunci dia dekat sabar macam saya sebut tadi. Dan kalau kita search perkataan sabar dalam Quran, lagi banyak tempat ayat Quran lain dalam konteks-konteks Allah berikan kelebihan, kejayaan kepada orang-orang yang sabar. Okay. Dekat sini, ayat ni dalam surah Al-Baqarah juga, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang ni ayat ni bukan hanya masa ada orang meninggal je. Ayat ni ayat kunci. Yang apa benda yang ada dekat kita, semuanya milik Allah. Kalau kita faham betul-betul ni, anak isteri, pasangan kita, rumah kita, harta benda, duit yang ada dekat kita, apa benda lah, segala nikmat yang ada dekat kita tu, semuanya Allah. Apa benda yang ada dekat badan kita ni pun Allah bagi. Dia jadi amanah, dia jadi anugerah, dia jadi ujian, semua benda tu. Dan kita kena ingat, apa pun kita kena buat, pasti kita akan kembali. Dan kepercayaan kepada hari akhirat inilah yang menjadi pokok. Sebab tu dalam perkara-perkara ghaib dalam surah Al-Baqarah ayat mula-mula tu, wabil akhiratihum yuqinun, sebelum tu bil ghaib tu, kalau kita tak yakin dengan benda-benda ni, dosa, pahala, syurga, neraka ni, masa kita bersendirian kita akan langgar. Macam orang masuk dalam group coaching, dia tak ada coach pun, tapi kalau dia ajak kepercayaan kepada perkara ghaib tu, ada iman lah orang kata kan. Dia tak tunggu coach dia, dia pun tak ada, dia tetap ikut dia. Nanti yang mudah untuk coaching online tak ada coach pun dia tahu. Dia langgar, dia sendiri kena. Dia tahu, kita pun tahu daripada bila kita timbang setiap seminggu, kita akan nampak kesan. Dia tahu sendiri berapa kali dia cheat dan sebagainya. Dan apabila kita dapat buat tu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika muntadul rahmat. Mereka itulah orang yang boleh sabar, boleh yang betul-betul dia tahu yang semua ni datang daripada Allah. Inilah. Maka dia akan dilimpahkan berbagai kebaikan daripada Tuhan dan rahmat, dan mereka lah yang dapat petunjuk hidayah. Ini yang kita nak, rahmat dan hidayah. Okey. Ini yang ayat yang kita kena faham, termasuklah juga benda-benda manfaat yang kita sebutkan tadi tu. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in qadir. Ini Allah tersebut illa bi'iznillah, musibah pun semua. Jadi kalau dah memang dah ditetapkan nak kena, memang kita akan kena. Dan kalau kita yang dapat mengelakkan kita daripada mudarat pun, musibah pun, dengan izin dengan Allah juga. Macam tu. Okey. Ini satu lagi ayat yang berkaitan dengan musibah. Sebab saya rasa mungkin kita akan pecah-pecahkanlah perkongsian sebab panjang, jadi saya akan sampai sini je. Tapi saya nak tunjukkan satu lagi ayat ni yang terakhir. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah nak menimpakan engkau bahaya bencana, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri. Nampak tak? Dan perkataan duru inilah yang digunakan oleh Nabi Ayub dalam doa dia. Inni massaniyad duru wa anta arhamur rahimin.
durru. Ha, dia tak kata sakit. Nampak? Kata yang sama, durru. Wa iyam saska bi khair, dan jika melimpahkan engkau kepada kebaikan, itu memang, itu atas hadiah Allah nak bagi kat kita. Bila konsep kita hamba, sebagai hamba, Allah tu ada, Allah tu adalah tuan, master, kita servant, memang tak ada pun kita nak boleh nak demand lebih-lebih. Okay. Dan yang ni yang penting, ada ada lagi dalil yang menyatakan kadang-kadang kesilapan tu daripada diri sendiri. Sebab Allah bagi kita free will. Sebagai manusia, Allah bagi kita choice untuk kita pilih. Kalau kucing, Allah dah tak, dia kucing, dia akan makan daging. Dia makan daging. Dia tak makan, contoh dia tak makan benda-benda macam manusia. Kalau kambing tu dah diarahkan untuk makan apa ni, daun. Makan macam harimau, dia tak makan pokok. Tak makan daun aja tu. Binatang semua tu dah ada. Bukit bukau pokok. Tapi manusia ni Allah bagi free will untuk kita pilih. So, kat sini Allah sebut, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Kita jadi obes, kita jadi sakit, kita jadi bermasalah kadang-kadang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, termasuklah dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itu bila ada masalah dalam dari konteks agama kita, dia istighfar. Solution istighfar. Kadang-kadang pelik, kenapa pula istighfar? Kenapa istighfar kan? Sebab tu ni ayat ni. Istighfar, lepas tu baru dia boleh rajin nak minum syek. Istighfar baru nak dengar cakap push. Istighfar baru lepas tu dia nak buat perubahan. Istighfar baru dia nak disiplin. Mungkin kesan dia kat situ. Kenapa susah sangat nak dapat result yang terbaik? Boleh jadi because of this. The benda yang kita buat, dosa kita nak Allah tak selesai. Okay, alright. Ini semua tak apalah. Tapi saya nak tunjukkan sini, Nabi Ibrahim pun cakap, wa idza maradtu fa huwa yashfina. Sakit kita memang nak sembuhkan Allah aja. Okey. Ini ayat yang tadi, wa ayyub idza rabbahu anni massani dhur. Patu wa anta arhamur rahimin. Cantik sangat. Nabi Ayub dia tak minta pun. Tak minta pun penyembuhan lagi. Ini level nabi-nabi. Dia cuma tahu, dia tahu Allah Taala yang bagi itu pun sebab Allah sayang kan. Dia boleh cuba kita dalami ini masani yadurru. Dia puji Allah juga, wa anta arhamur rahimin. Ulang ayat tu bila sakit tu, wa anta arhamur rahimin. Ngadu kat Allah, tapi kita tak pernah mengeluh, tak pernah. Masya-Allah tabarakallah. Okey, saya rasa okay, maksud setekuk cukup setakat ini. Panjang lagi tu nanti kan. Tapi dapat sesuatu eh. So ada kunci-kunci tu, maknanya musibah apa pun biiznillah, kita kena jelas kat situ. Dan tu saya cakap, bila kita minum syed, jangan lupa doa, jangan lupa mintakan penyembuhan. Dan dia bila sihat tu, dia mesti hati pun sihat, hati mesti sihat, dia kata pancar kat wajah, insyaAllah baru okey semua, insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak ya, Ustaz Salahuddin ya. Dapat sesuatu sahabat semua? Suka tak? Tambah ilmu lagi pagi ni, insyaAllah luar biasa ya. Siapa rasa seronok pagi ni? Siapa rasa syukur, boleh bagi love. Syukurnya ya Allah ya. Dapat timba ilmu lagi, insyaAllah. Siapa rasa suka, siapa rasa seronok, boleh ucapkan terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Boleh bagi love. Fardu kifayah, kita sampaikan berita yang baik pada orang ramai. Start lah ya. 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 Buat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Saya yakin. Alhamdulillah. Saya nak minta masuk. Okay. InsyaAllah nanti kita jumpa pada hari Jumaat. Alright. So, moga baik-baik aja. Yeah. Dipermudahkan urusan kita. Yeah. Siapa yang memandu tu hati-hati kan. Musim beraya ni. Ada yang ambil cuti lagi ni sampai hari Jumaat ni cuti lagi. Mana yang bekerja ni kan. Selamat bercuti, insyaAllah ya. Kita ucapkan dekat Mr. Neil ya, Kofifa Choi. InsyaAllah.
So, nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Bila kita dah dapat result, kita rasa segar bugar, kita cerita dengan orang lain. Kalau orang lain tak nak, mungkin dia tak nak. Dia belum nak sekarang ni. Mungkin dia akan join dengan kita selepas 2 minggu ataupun selepas sebulan ataupun selepas setahun. Ha, macam tu kan? InsyaAllah. Right? So,